semakin banyak besar biji koko tu, semakin akan ada banyak lika dan lemak koko. Jadi di dalam sebagai contoh untuk 1 kg koko beans, biji koko, kita boleh hasilkan lebih kurang 40 ke 50% koko lika. Jadi selebihnya daripada koko lika tu, dia akan dipres menjadi koko butter dan seterusnya akan menghasilkan serbuk koko. Lepas itu kita alihkan biji koko yang kita dah panggang dan kita pindahkan ke mesin kita panggil winnowing machine. So di situ kita pecahkan biji koko kita menjadi nib. So nib koko ini kita masukkan ke grinding machine. So dari grinding machine kita keluarkan produk koko kita, kita panggil koko mas. Koko mas. So dari koko mas ini kita boleh masukkan koko mas ini ke ball mill. So dari ball mill ini dia akan menghaluskan lagi koko mas kita ini. Kita boleh keluarkan koko mas ini. Yang koko mas ini nanti kita gunakan untuk kita adunan jadi coklat. Dari grinding machine, koko lika kita keluarkan dan koko lika ini kita simpan di mesin ball mill. So di dalam ball mill lebih kurang 8 jam. So 8 jam di ball mill kita hasilkan koko lika ini supaya tekstur koko lika ini halus. Kita simpan di dalam storage tank. So di storage tank kita simpan berapa lama itu terpulang pada kita, kerana bila kita nak gunakan koko lika ini kita ambil dari storage tank. So dalam storage tank kita tak ada jangka masa. Storage tank ini kita simpan koko lika ini bila kita nak gunakan untuk kita buat coklat.